<tuh> 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 Bismillahirrahmanirrahim, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jumpa lagi dengan saya, Eri Abdul Rahim, dalam channel yang kita cintai ini semua. Dalam channel ini, kita banyak berbicara tentang gangguan jin, sihir, ain, dan terapi rukyah syariah. Pada kesempatan yang berbahagia ini spesial untuk Anda para praktisi rukyah syariah. Kita akan menyampaikan beberapa risalah nasihat daripada guru besar kita yaitu Syekh Wahid Abdus Salam Bali dalam kitabnya Wiqayatul Insan Minal Jin Wa yang saat ini sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Kaum Muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, para praktisi ruqyah syariah yang dimuliakan oleh Allah. Pada video yang pertama semalam, saya sudah sampaikan nasihat Syekh Wahid Abdul Salam Bali yang pertama untuk praktisi ruqyah syariah, apa yang harus dia lakukan kepada setiap pasien-pasien yang datang kepada mereka. Maka hari ini kita akan lanjutkan Karena nasihatnya bukan cuma satu Tapi nasihatnya ada sekitar 16 Yang insya Allah saya akan sampaikan satu persatu dalam bentuk video-video berseri Syekh Wahid Abdul Salam Bali sebagai guru besar Rukyah Syariah Ulama dunia mengatakan yang kedua adalah Ketika kita merukyah pasien Terkadang jin datang tetapi tidak mau keluar sudah kita rukyah, sudah kita dialog, kemudian kita perintahkan untuk keluar, tidak juga mau keluar, masih berkeras ingin ma ingin di dalam. Apapun alasan mereka, karena biasanya jin itu punya alasan banyak. Mungkin alasannya karena diikat oleh ikatan sihir, terikat dengan perjanjian atau apapun alasan mereka. Dan yang yang jelas mereka tidak mau keluar. Maka apa yang anda harus lakukan? Yang pertama adalah terus bacakan surat-surat yang menyakiti dan menyiksa jin. Jadi Syekh Wahid Abdul Salam Bali secara tegas dalam kitabnya Wiqayatul Insan min al wa itu memerintahkan kepada kita kalau jinnya disuruh keluar nggak mau keluar, bandel, ngeyel, maka bacakan terus ayat-ayat yang menyakiti mereka dan menyiksa mereka. Apa ayat-ayat yang menyakiti dan menyiksa jin? Nanti insya Allah akan kita buat dalam satu video apa saja ayat-ayat ya atau kita sebetulnya bisa mencari sendiri ayat-ayatnya nanti saya akan bagi tips-tipsnya ayat-ayat yang menyakiti dan menyiksa kalangan jin bacakan itu maka insya Allah jin tersebut akan keluar akan tetapi kalau sudah dibacakan dengan ayat-ayat yang menyakiti dan menyiksa mereka dan mereka juga belum keluar apa yang harus dilakukan selanjutnya maka anda boleh memukulnya ya para guru-guru kita praktisi rukyah syariah itu sudah mengajarkan bagaimana cara memukul ya bisa dengan tepukan bisa pukulan bisa dengan pijitan bahkan Syekh Abu Barok dari Yordania yang selalu kita datangkan seorang ulama yang menulis kitab ensiklopedi rukyah syariah terbesar di dunia Beliau mengajarkan cara bagaimana menyiksa jin, memukul jin dengan rotan. Jadi rotan itu dipukul di telapak, di telapak kaki. Nah, cara dan tekniknya bagaimana nanti, Insya Allah akan kita jelaskan dalam bentuk satu video full, sehingga anda tidak malpraktek, tapi tahu apa yang harus dilakukan kepada jin-jin yang bandel yang tidak mau keluar ini. Nah. Kalau sudah disiksa dengan membacakan ayat-ayat yang menyiksa, sudah disiksa dengan pukulan-pukulan yang sesuai dengan syar'i profesional, kemudian belum juga keluar, maka tahaban berikutnya dia harus mengamalkan 12 perkara di video saya sebelumnya. Ya, karena bisa jadi jin ini terhalang untuk keluar karena kelemahan kekurangan si pasien yang dirasuki oleh jin itu tersendiri ya mungkin karena orang yang dirasuki ibadahnya lemah zikirnya tidak kuat dan masih banyak pelanggaran pelanggaran syari yang dia masih lakukan mungkin masih merokok mungkin masih tinggal-tinggal sholatnya dan lain sebagainya maka ini perlu diintrofeksi spiritualnya diperbaikin ya selama satu bulan dia harus mengamalkan mendengar ayat-ayat Al-Quran yang sudah dinasihatkan oleh Syekh Wahid Abdul Salam Bali. Ya, ada di video yang sebelumnya ya, Anda bisa lihat ya seperti itu. Suruh dia mengamalkan itu selama kurang lebih satu bulan penuh dan tidak boleh luput atau tidak boleh alpa seperti itu. Jadi istiqomah dia mengamalkan 12 amalan yang harus dilakukan setiap pasien yang kita yang datang kepada kita. Ya, seperti itu. Kemudian nasihat yang ketiga, terkadang ketika Anda membacakan ayat-ayat rukyah kepada pasien, dia akan menangis sejadi-jadinya. Tetapi kondisinya tetap stabil dan sadar sepenuhnya. Jadi ketika kita baca, pasien ini menangis sejadi-jadinya, tapi ketika kita tanya apa yang kamu rasakan, dia mengatakan saya sadar sepenuhnya. Tapi saya merasa sedih dan saya menangis tanpa bisa saya kontrol. Artinya ada sesuatu yang mengontrol dirinya sendiri kemudian menangis. Maka Syekh Wadud Salam Bali mengatakan ini adalah ciri-ciri jin itu diutus oleh tukang sihir. Ya? Jika pasiennya menangis ketika dibacakan Al-Quran tapi tidak reaksi, tidak kerasukan, ini ciri sihir. Maka apa yang Anda harus lakukan? Bacakanlah ayat-ayat yang berhubungan dengan sihir. Syekh Wahid Abdul Salam Bali mencantumkan ada tiga ayat, bacakan ini kalau anda melihat pasien itu menangis semakin kesakitan Atau kemudian reaksi maka ini menunjukkan jin yang masuk ke dalam tubuhnya adalah jin yang diutus oleh tukang sihir Apa saja ayat-ayatnya yang pertama Yunus 81-82 Bunyinya bagaimana?

yaitu surat Al-A'raf ayat 117 sampai 122. Wa auhayna ila Musa an alqi 'asak fa idza hiya talqaf ma yafikun fa waqa'a al-haqqu wa batala ma kanu ya'malun fa gulibu hunanika wa qalabu sagirin Wa sajidin, qalu, alamin, Rabbi Musa Terus bacakan ayat-ayat ini Dua ayat ini berulang-ulang Kemudian ditambah ayat yang ketiga Yaitu Toha 69 وَالْقِيمَ فِي يَمِينِكَ تَلْقَفْ مَا صَنَعُوا إِنَّمَا صَنَعُوا كَيْدُ سَاحِرٍ وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَى Tiga ayat ini baca berulang-ulang kalau jin yang merasuki tubuh pasien kita itu adalah jin yang diutus oleh tukang sihir maka dia akan merasa sakit dia akan meronta-ronta menjerit menangis kesakitan seperti itu maka kalau dia semakin keras reaksinya itu menunjukkan bahwa jin yang masuk ke dalam tubuh dia adalah jin yang diutus oleh tukang-tukang sihir ya Al muslimin yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala inilah nasihat yang disampaikan oleh Syekh Wahid Abdussalam Bali yang kedua dan yang ketiga kepada kita praktisi rukyah syariah apa yang harus kita lakukan saat kita menghadapi jin yang mungkin bandel dan ngeyel atau jin yang diutus oleh tukang sihir. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita taufik kepada praktisi-praktisi rukyah syariah yang memiliki keikhlasan ya berjuang untuk menegakkan tauhid, memberangus kesyirikan dengan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum, mudah-mudahan Konten kali ini bermanfaat, jangan lupa dukung konten rukyah syariah ini dengan senantiasa like, komen dan share. Barakallahu fiikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.